Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Polri menyambut positif pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kisru di antara kedua lembaga penegak hukum. Ya, lawan aktor koruptor, para pejabat kotor, nyalakan api, bakar semangat dengan obor, terangi kegelapan, singkap kebenaran, bersihkan politik busuk yang bertebaran. Motivator sekaligus agen provokator, mendorong dan menyingkirkan tindakan yang kotor, melawan ketamakan tak peduli siapa dia, dari tingkat preman hingga kepala negara. Tak pandang bulu, tak tebang pilih, awasi tiap sektor pergerakan kanan kiri. Yeah. Demi masa depan, bangsa dan negara, akan kami dukung dengan semangat membara. Dari lubuk hati kau tetap bersuara, jadikan contoh bagi rakyat semuanya. Berani dan menginspirasi, mengubah berbagai kondisi. Tetap bertahan menghadapi tekanan, maju perlahan hasilkan gebrakan. Kejujuran tak kenal jalan pintar, bongkar kebobrokan dan kebodohan. Bertahan menghadapi tekanan, maju perlahan hasilkan gebrakan. Keadilan tak kenal jalan singkat, bongkar kebobrokan dan kebodohan. Sebuah sistem akan berhasil, bila bekerja secara adil, tak ada namanya agenda terselubung atau udang di balik batu. Kolaborasi antar para penegak hukum yang menjunjung kejujuran dan bergerak rukun. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, beradu argumen tak dilerai kita buntu. Yang benar disikat, yang salah dibela, terbaliknya sebuah pemikiran di akhir zaman. Kembalikan keadilan pada hakikatnya, lakukan nama-nama pegaran juga. Main sportif tanpa intimidasi, tak perlu takut bila benar di tiap aksi. Indikasi mendukung perubahan sejati, dukung dan percaya KPK rakyat sehati. Tetap bertahan menghadapi tekanan, maju perlahan hasilkan gebrakan. Kejujuran tak kenal jalan pintar, bongkar kebobrokan dan kebodohan. Bertahan menghadapi tekanan, maju perlahan hasilkan gebrakan. Keadilan tak kenal jalan singkat, bongkar kebobrokan dan kebodohan. Dalam century usut tuntas, kasus Wisma Atlet usut tuntas, simulator SIM usut tuntas, semua kasus korupsi usut tuntas. Karena kami generasi muda tak hanya melihat dengan pasif, tapi kami mengamati, mengawasi, dan bersuara satu rakyat berbicara. Tetap bertahan menghadapi tekanan, maju perlahan hasilkan gebrakan. Kejujuran tak kenal jalan pintar, bongkar kebobrokan dan kebodohan. Bertahan menghadapi tekanan, maju perlahan hasilkan gebrakan. Keadilan tak kenal jalan singkat, bongkar kebobrokan dan kebodohan. Bertahan menghadapi tekanan, maju perlahan hasilkan gebrakan. Kejujuran tak kenal jalan pintar, bongkar kebobrokan dan kebodohan. Bertahan menghadapi tekanan, maju perlahan hasilkan gebrakan. Keadilan tak kenal jalan singkat, bongkar kebobrokan dan kebodohan. Bertahan menghadapi tekanan,